Baru-baru ini viral di TikTok sebuah video istri sah melabrak suami sedang selingkuh bersama pelakor. Setelah memergoki suaminya selingkuh, apa yang didapat istri sah bernama Ebi Veronica malah membuatnya merintih kesakitan. Dilansir tribunnewsjambi.com dari akun TikTok @ebiveronica, saat itu ia sedang memantau kelakuan suaminya dengan sang pelakor. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Tak sendirian, istri sah mengajak serta aparat keamanan dan beberapa warga untuk melabrak sang pelakor. Awalnya sang istri sah sengaja tidak muncul di depan pintu rumah, namun saat pelakornya keluar, Ebi Veronica selaku istri sah juga menemukan suaminya ada di dalam rumah tersebut. Saat keluar menghampiri istri sah, pelakor yang sudah merebut suaminya itu terlihat sedang pakai daster. Tak hanya itu, sang pelakor itu ternyata sedang hamil besar, yakni hamil 9 bulan. Dengan kamera tersembunyi, istri sah menceritakan kronologi penggerebekannya pada suami yang tengah bersama pelakor. Saat akan masuk ke dalam rumah, pelakor tersebut berusaha menghalangi Ebi Veronica. Namun melihat banyaknya warga yang melabrak, pelakor yang tengah hamil itu kalah. Ternyata benar saja, di dalam rumah sang pelakor ada suami Ebi Veronica. Saat diminta untuk kembali ke rumah, suami marah besar pada istri sah. Ia bahkan tak segan mengusir dan mencekik istri sahnya, Ebi Veronica, di depan sang pelakor. Mengenang momen tersebut, Ebi Veronica selaku istri sah mengaku kesakitan dan hampir kehilangan nafas. Beruntung, warga dan satpam yang menyaksikan langsung menghentikan aksi suami saat mencekik leher istri sah. Video ini pun viral di media sosial TikTok dan berhasil meraup 1,5 juta penonton. Dalam klarifikasinya, istri sah membenarkan kejadian dan video penggerebekan pelakor yang dipostingnya. Diakui Ebi Veronica, dirinya sempat meragukan kehamilan sang pelakor, namun setelah melihat langsung, istri sah baru percaya. Lantas, istri sah sempat mengingatkan pelakornya agar tidak merebut suami orang lain. Akan tetapi, sang pelakor tetap merasa tidak bersalah sudah merebut suami Ebi Veronica. Setelah itu, istri sah mengaku sudah mencoba memaafkan suaminya hingga 10 kali, namun perselingkuhan itu masih tetap dilanjutkan. Bahkan hingga sang pelakor hamil 9 bulan. Disebutkan istri sah, sang pelakor adalah seorang janda, kini setelah dilabrak Disebutkan istri sah sang pelakor adalah seorang janda. Kini setelah dilabrak, pelakor tersebut sudah melahirkan. Lantas, istri sah pun mengingatkan kepada semua perempuan agar jangan menyia-nyiakan hidup demi suami yang nekat selingkuh. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.